gelungan besi yang digantung untuk mengetahui siapa yang salah, siapa yang betul. Orang yang bersalah, kalau kata dia menipu dekat dengan besi tu, dia nak pergi pegang tak boleh. Besi tu akan naik ke atas. Dah tahu kata dia ni penipu. Kalau orang ni betul, kalau kata besi tu naik ke atas dah, kalau dia suar tangan, besi tu akan turun dan dia boleh pegang besi tadi. Imam Sa'labi kata, Sayyidina Umar selalu kalau kata berlaku masalah ishtibah dalam umur, dalam urusan perundangan negara, kalau ada seorang ni mai, dia buat mai satu hukuman, dia kata dia tak, dia betul. Kawan lagi, seorang lagi pula, tak, saya yang betul. Sayyidina Umar kata kalau dia payah nak berhukum waktu tu, Sayyidina Umar kata, betapa perlunya kita sekarang ni dengan silsilah Bani Israel. Tu, besi tu. Kalau lah besi tu adalah, tak ada siapa boleh tipu. Baginda Daud memerintah saksama, Sayyiduna Sulaiman warisi tahta. Cerita kita masih lagi tentang Nabi Allah Daud AS. Dan pada minggu lalu kita dah cerita bagaimana setelah mana Talut telah meninggal, maka digantikan pemerintahan Talut dengan Sayyiduna Daud AS. Dan diutuskan Nabi Daud sebagai Nabi kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran, dalam surah Sad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Imam Abu Ishaq As-Sa'labi mengatakan bahawa para ulama menyebutkan tentang khabar para nabi, bila mana Talut telah syahid dalam peperangan tersebut, maka Nabi Allah Daud alaihi salam didatangi oleh Bani Israel. Bani Israel datang kepada Nabi Allah Daud, dibawa oleh mereka dengan khizanah Talut. Dia bawa dengan khizanah perbendaharaan Talut, dan malakuhu ala anfusihim, dan mereka memilikinya ala anfusihim, mereka yang pegang benda tu, dan mereka kumpulkan balik, diserahkan kepada Sayyidina Daud alaihi salam. Dan ni setelah kematian Jalut 7 tahun. Jadi dalam proses tadi ni, waktu Jalut Talut melakukan perkara yang maksud sebabkan ada hasad kepada Nabi Daud, menantu dia sendiri dan seumpamanya tadi, berlaku dalam tempoh 7 tahun setelah kematian Jalut. Dan setelah kematian Jalut, kaum Bani Israel tidak pernah diperintah oleh seorang raja. Semua berpecah. Dan apa ni, hanya mereka berkumpul pada waktu ketika pemerintahan Sayyidina Yusha' ibn Nun, anak Nabi dan juga Rasul, yang mana merupakan murid kepada Sayyidina Musa AS. Itu seorang saja raja yang pernah mereka duduk di bawah pemerintahannya. Kemudian setelah Sayyidina Yusha', Bani Israel berpecah belah. Tidak duduk di bawah satu pemerintahan. Al-Imamul Kisai rahimahullah mengatakan, bila mana matinya Ashmuil, Nabi Ashmuil, maka Bani Israel terpecah dan mereka menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang melalaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Allah Daud alaihi salam, dan diberikan kepada Nabi Daud dengan 70 satran minaz zabur, diberikan dengan 70 baris daripada zabur. Satran ni mungkin diberikan dengan apa ni, orang panggil apa dia, sebab zabur dulu turun dengan kepingan-kepingan kayu macam tu, turun sekaligus. Semua kitab-kitab terdahulu turun dengan sekaligus, kecuali Al-Quran Al-Karim. Dan diberikan kepada Nabi Daud dengan suara yang sedap. Dan kalau Nabi Daud bertasbih, maka gunung-gunung, binatang-binatang, apa ni, burung-burung pun akan turut bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Ini kita akan cerita khususiat Nabi Allah Daud alaihissalam, apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Pertama, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Daud dengan Zabur, dengan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, dengan ada 150 surah.
dan ke semua surah. Ini 50 surah pertama menceritakan daripada Bukhtunassar dan Ahli Babil, Babilian. Diceritakan tentang kisah mereka. Manakala 50 surah yang setelahnya adalah bercerita berkenaan dengan Ahli Ibron, Hebron maksudnya. Dan kemudian yang 50 lagi surah adalah menceritakan tentang mau'izah, peringatan-peringatan dan hikmah-hikmah. Jadi ada 150 surah. Dan dalam Zabur tidak ada penceritaan tentang halal dan haram. Tak ada cerita berkenaan dengan hukum hakam. Dia hanya cerita berkenaan dengan nasihat dan juga peringatan sahaja. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ataina Dawuda Zabura. Wa ataina Dawuda Zabura. Jadi Nabi Daud akan berhukum dengan Taurat. Manakala Zabur sebagai kitab mau'izah, kitab peringatan. Yang kedua, kelebihan Nabi Daud ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya suara yang sedap. Dan juga rentak suara yang merdu. Dan tak ada seorang dalam muka bumi yang Allah Ta'ala berikan suara sesedap Nabi Daud alaihissalam. Sehingga kalau Nabi Daud membaca Zabur, beliau akan membaca dengan 70 lagu. Sab'una lahnan, 70 lagu. Yang mana kalau lagu-lagu tadi dibaca, orang yang demam sembuh. Dan orang yang sedang pengsan dan koma, jaga. Akan sedap. Diubat suara Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Daud kalau dia nak baca Zabur, kalau kadang-kadang Nabi Daud akan bawa rombongan pergi ke tengah kawasan lapang ataupun di hutan, dibacakan, dan di belakang Nabi Daud akan diikuti dengan ulama Bani Israel, dan di belakang rombongan ulama akan ada manusia, di belakang manusia akan berhimpun jin, dan di belakang jin akan berhimpun syaitan. Semua ikut dia. Bukan manusia aja noh. Nabi Daud depan sekali, belakang Nabi Daud ulama-ulama Bani Israel, belakang para ulama Bani Israel adalah manusia, belakang manusia jin, belakang jin syaitan. Dan binatang-binatang juga akan datang pada waktu tersebut sehingga boleh pegang tengkuk-tengkuk binatang tadi. Kijang, merkat, tak payah pergi buru. Pegang tengkuk tu je. Boleh bawa balik. Rusa, burung, segala benda binatang akan datang, sama ada sibak ataupun binatang-binatang buas yang berburu dengan taring pun akan datang untuk mendengar bacaan Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan dikatakan bahawa ahli syurga juga akan nanti mendengar bacaan Zabur oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Al-Imam Musa'alabi mengatakan, tidaklah dijadikan mazamir, mizmar atau ni orang panggil apa? Dia panggil mizmar apa dia? Seruling. Seruling, aidan tu macam orang panggil apa yang gambus. Gambus. Segala jenis alat-alat muzik yang dibuat oleh Arab yang sedap-sedap lagu tu, semua tu adalah daripada suara Nabi Daud. Seruling tu salah satu daripada suara Nabi Daud alaihi salam. Maksudnya kalau Nabi Daud tarik tu macam bunyi seruling. Tapi suara dia. Dan syaitan, iblis katanya satu hari kata kepada para ifrit, iblis dia jadi hasad. Sebab apa? Sebab syaitan-syaitan pun pergi dengar juga, dia tension lah. Dia kepala kepada syaitan, iblis. Jadi tak puas hati lah sebab anak-anak buah dia semua pakat pergi dengar Zabur. Jadi akhirnya dia habak kat ifrit, ni jin-jin jahat ni. Dia panggil dan kemudian dia kata, tarawna ma dahakum faqalumurna bima syi'ta. Kata, kamu tahu tak apa yang menyebabkan kamu ni jadi apa ni rosak dan seumpamanya? Kata, tolong arahkan kepada kami. Ifrit kata, jin-jin ifrit kata, tolong arahkan kami nak kena buat apa. Kata, fa innahu la yasrifun nasu an Dawuda illa ma yudadduhu wa yuhadduhu fi misli halih. Tak ada orang yang, tak ada benda yang akan melarikan manusia daripada Daud melainkan kena buat yang sama macam dia buat. Suara dia sedap macam tu, kamu kena buat benda yang sama macamnya. Jadi dalam riwayat ni seolah-olah menyebutkan bahawa yang mula mencipta seruling adalah ifrit.
Jadi alat-alat muzik apa semua tu yang macam aidan, orang panggil gambus apa semua sekali tu, yang tu diciptakan oleh Ifrit. Nah, dari yang Syekh ni dia sebut dalam ni, dia kata apa? Jadi hak duk main alat-alat tu lah ni semua adalah anak-anak murid iblis, dia kata gitu tu. Wah, kena haraplah. Biasa. Sakan. Jadi alat-alat muzik ni dibuat oleh Ifrit untuk melawan dengan Nabi Daud alaihi salam. Satu. Dan benda ni benda khilaf di kalangan ulama tentang alat muzik ni, atau perbincangan fik, tak perlu kita masuk sampai masalah akidah noh. Dia orang duk main alat muzik, kita pergi kata tengok ni, ni anak-anak murid iblis lah ni. Sabarlah. Nah, jangan laju kan. Yang ketiga, kelebihan yang Allah Taala beri kepada Nabi Daud, gunung-gunung pun akan bertasbih bersama dengan beliau. Dan juga burung-burung juga akan bertasbih bersama dengan beliau. Dan Quran Allah Taala sebut, walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra. Dan Allah Taala sebut, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashi wal isyraq. Jadi Nabi Allah Daud alaihi salam kalau bertasbih maka akan didengar suara gunung bertasbih bersama dengan beliau. Nah. Jadi macam mana gunung bertasbih? Allahu a'lam. Tak tahu. Nabi Daud akan dengar suara gunung bertasbih pada waktu itu. Dan Nabi Daud akan memahami, kata Sayyidina Ibnu Abbas, memahami tasbihnya batu-batu, pokok-pokok dan juga tiang-tiang rumah-rumah dan seumpamanya akan bertasbih bersama dengan beliau ketika beliau bertasbih. Dan Nabi Daud juga diberikan oleh Allah yang keempat, kelebihannya diberikan dengan faslul qita' dan hikmah. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Sad ayat 20, wa atainahu al-hikmata wa faslal qita'. Diberi hikmah. Hikmah apa dia maknanya? Isabah fil umur. Maksudnya kalau Nabi Daud meletakkan hukum, hukumnya tepat, benar. Dan diberikan pada padanya faslul qita'. Ini berlaku khilaf. Apa makna faslul qita'? Sebahagian faslul khitab, makna faslul khitab ialah perkataan amma ba'. Kalau bercakap alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amma ba'du tu faslul khitab. Sebahagian kata yang mulakan ucapan Sayyidina Daud. Sebahagian kata bukan beliau, nah, orang lain. Sebahagian mengatakan Sayyidina Qus Ibnu Sa'idah. Nah. Dan ada mengatakan faslul khitab dengan makna bayanul kalam, ucapan beliau jelas dan difahami dengan baik. Dan sebahagian mengatakan bahawa beliau diberikan dengan al-bayyinah, dengan bukti. Nah, dengan perkara yang kalau kata berlaku orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebutkan sini bayyinah ala mudda'i, itu makna dia. Faslul khitab yang beliau sebut ialah perkataan al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankar. Itu faslul khitab. Maksudnya dia beri satu kaedah besar kepada umat dalam perundangan. Nabi Daud telah meletakkan itu. Maksudnya bukti kepada orang yang mendakwa, maka dia kena datangkan bukti. Manakala orang yang dituduh pula kena bersumpah untuk menafikan tuduhan yang telah dituduh kepadanya. Yang terakhir, kisah terakhir sebelum kita berhenti, ada lagi 2-3 kelebihan lagi yang kita akan baca pada minggu akan datang, iaitu diberikan oleh Allah kelebihan kepada Nabi Daud dengan silsilah. Nah, iaitu gelungan besi yang digantung untuk mengetahui siapa yang salah, siapa yang betul. Orang yang bersalah kalau kata dia menipu dekat dengan besi itu, dia nak pergi pegang tak boleh. Besi itu akan naik ke atas. Dah tahu kata dia ni penipu. Kalau orang ni betul, kalau kata besi itu naik ke atas dah, kalau dia suar tangan, besi itu akan turun dan dia boleh pegang besi tadi. Besi ini disebutkan bahawa warnanya adalah seperti api. Jadi warna dia macam api. Dan kekuatannya seperti besi. Dan dia punya halaqah dah ni. Dia bentuk dia bulat. Bulat macam gelungan besi. Gelung, gelung, gelung.
dan diselangi dengan jauhar. Jadi dia gelung macam ni, kemudian dia ada permata, digelung lagi. Permata, gelung. Dia macam tu. Sambung ke atas. Baik, kenapa besi tadi diangkat? Besi tadi diangkat kerana berlaku satu kisah. Ada seorang raja katanya pernah memberikan barang simpanan dia berupa berlian dan seumpamanya diberikan kepada seorang untuk jaga. Kerana raja ni pergi dalam perjalanan, bila dia balik, dia minta balik dia punya barang tu, kawan tu tak mau bagi. Dia main tamak. Dia kata dia punya. Jadi akhirnya dibawa pergi bertemu dengan Sayyidina Daud. Bila jumpa dengan Nabi Daud, maka nak dihukumlah dengan hukuman tersebut. Hukuman tadi macam mana? Siapa hak betul? Dia pergi sebut lah. Kata, memang dia tak bagi lagi dekat saya. Dia punya berlian tu dia tak bagi lagi dekat saya. Ha. Bila sebut tak bagi lagi dekat saya, okay, pegang tengok. Betul ke tak? Kamu kata dia tak bagi lagi. Bila pegang saja besi tu akan turun. Dia boleh pegang. Betul ke? Dia tak bagi lagi. Jadi, macam itulah dia buat. Tapi kawan ni, hak yang ada berlian ni, hak orang bagi simpan kat dia tu, dia lagi pandai. Dia ambil berlian tu, dia bubuh dalam tongkat. Dia ada tongkat, dia buat macam dia sakit, dia bubuh berlian tu semua dalam tongkat. Bila bubuh dalam tongkat berlian dia, bila kawan yang pertama ni, hak raja ni, dia kata, sebagian kata bukan raja, sebagian kata ni kawan-kawan dia. Dia dengan kawan dia. Kawan ni bagi barang, dan orang ni tak mengaku, kata dia kata dia dah bagi dah, kawan ni penipu. Tuduh dia ambil barang tu. Jadi bila kawan ni pergi dekat besi tu, ni macam besi ni, gantung dia tu, dan pergi duduk bawah, tu besi tu, nampak? Jadi dia kata, saya sumpah, kata sebenarnya dia ni tak betul. Dia tak bagi lagi barang tu dekat saya. Ha, besi tu turun. Turun dia pegang. Oh, sungguh. Memang tak bagi lagi. Kawan ni pegang tongkat ni. Lepas tu kata, kamu pula pi. Elok dia pi, dia kata, tolong pegang tak ambil. Tolong ambil ni. Dia bagi tongkat tu dekat kawan hak tadi ni. Bagi kawan tu pegang lah tongkat. Dia pun pergi kata, saya bersumpah, saya telah serah dekat dia. Serah tu, tadi tongkat tu bagi tu. Besi tu turun. Turun pegang ayah. Pelik ni. Macam mana boleh jadi macam ni? Maka bila Nabi Daud cek balik, Nabi Daud kata, ni mesti tak betul. Main tongkat tu. Dan Nabi Daud belah tongkat tadi, keluar habis belian tu. Maksudnya kamu tipu. Dan mulai pada hari itu, besi tadi naik ke langit. Tak ada arah besi tu. Di mana tempat besi tu? Tempat besi tu, kalau kita pergi ke Palestin, di sebelah kubah, kubatul sakrah. Kubah batu tu. Kubah batu yang kubah dia warna kuning mah. Kalau tu di tepi dia tu, dia dipanggil kubatu al-silsilah. Kubatu silsilah. Ni kalau tengok dalam gambar, ni. Ni kubatu sakrah, kubah kuning, ni kubah kecil ni. Di sini tempat besi itu dulu. Ni kalau kita pergi ke Palestin, moga sampai nanti insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala bagi keselamatan dan juga kejayaan kepada umat Palestin. Ni kalau sampai di sini, kita tahulah ni kubatu sakrah yang ada batu, yang ni kubah silsilah. Tempat besi tadi diletak dan besi itu telah diangkat oleh Allah ke langit. Tak ada lah besi itu. Tamam. Lepas tu Sayyidina Sa'labi kata, Imam Sa'labi kata, Sayyidina Umar selalu kalau kata berlaku masalah ishtibah dalam umur, dalam urusan perundangan negara, kalau ada seorang ni mai, dia buat mai satu hukuman, dia kata dia tak, dia betul. Kawan lagi, seorang lagi pula, tak, saya yang betul. Sayyidina Umar kata apa? Ma ahwajana ila silsilati Bani Israel. Sayyidina Umar kata kalau dia payah nak berhukum waktu tu, Sayyidina Umar kata, betapa perlunya kita sekarang ni dengan silsilah Bani Israel. Tu, besi tu. Kalau lah besi tu adalah, tak ada siapa boleh tipu. Nah? Tapi tu ada besi tu, orang tipu dah waktu tu. Nah, maksud Sayyidina Umar kata, kami sangat memerlukan kepada benda tersebut. Kana ta'khudhu bi'unuqi zalim, fatajurruhu ilal haqqi jarra. Kerana besi tadi nanti akan membelit tengkuk orang-orang zalim, yang mana dia akan dibawa untuk bercakap dengan perkara yang benar. Nampak tak? Dan benda tadi sudah tidak ada lagi sekarang. Kita melihat keajaiban tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Moga Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita dan jadikan kita di kalangan orang yang amanah
dan bersifat mengapa tidak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sini ada soalan ditanya berkenaan dengan hukum, minta mohon Tuan Syekh bagi pencerahan berkenaan dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid di surau kepala batah pada hari Jumaat. Boleh tak? Baik, berkenaan dengan solat sunat tahiyatul masjid di surau yang bukan masjid. Bukan masjid, dia bukan jami'. Tamam. Jadi hukum solat sunat tahiyatul masjid ni kita sudah maklum bahawa hukumnya adalah sunnah. Dan tahiyatul masjid untuk surau yang didirikan padanya solat lima waktu dan dilakukan solat Jumaat. Maksudnya hukum dia. Jadi kalau kata dalam bahasa, masjid diambil daripada kalimah masjid tadi ini adalah isim makan, makan li sujud maknanya. Bi ghairi qiyas. Dan dari segi istilah uruf, masjid ini adalah tempat yang disediakan dan diwakafkan untuk mengerjakan solat selama-lamanya, untuk menunaikan solat di dalamnya. Tamam. Baik, manakala surau pula dalam bahasa Melayu kita, surau ni maksudnya bangunan yang kecil sikit daripada masjid, tempat orang melakukan sembahyang, mengaji agama. Ada dipanggil dengan langgar, ada dipanggil dengan madrasah, ada dipanggil dengan apa ni, blesah dan seumpamanya. Nah, itu. Dan kalau kata kita tengok dalam sejarah penggunaan surau, dari segi hukum syarak, walaupun surau ni hukumnya lebih luas sikit daripada masjid, kerana surau boleh dimasuki oleh perempuan yang tidak haid. Okey. Kerana tu dialankan sebagai surau ataupun balaisah ataupun madrasah ataupun langgar. Dipanggil langgar. Jadi disebut tadi untuk apa? Untuk orang perempuan yang tidak, yang uzur, boleh masuk ke dalam tempat tersebut. Ni macam ni, ni masjid. Ni masjid ni. Niat tahiyatul masjid boleh dalam masjid ni, dalam zawiyah. Jadi maknanya tu hak keliling tu, keliling tu semua masjid ni. Dari perempuan yang haid tak boleh duduk ni. Di mana? Dekat dengan beranda ni tak boleh duduk. Dekat beranda tak boleh duduk ni. Perempuan haid tak boleh duduk di beranda. Kena duduk di luar sana. Kat bawah kemah. Tu doa lah. Moga-moga nanti akan ada dewan. Satu lagi kita buat bawah tu. Nanti kalau perempuan yang uzur boleh duduk di bawah dewan nanti. Dewan tu kita akan buat dewan tu tutup. Dia ada aircon pun semua kali. InsyaAllah. Bila tak tahu, saya tanya. Bila tu tak tahu. Tapi akan buat dewan nanti dan tu ada TV pun semua sekali. Boleh untuk tengok pengajian di sini. Dan orang yang haid duduk di sana. Tak perlu masuk di sini. Kerana sini masjid. Hukum masjid ni kena jaga. Ada ramai juga orang perempuan silap. Kadang-kadang duduk dalam masjid, dia kata boleh duduk. Dia kata duduk je. Yang penting darah tak mengalir. Oh, mana boleh? Orang perempuan haid tak boleh duduk dalam masjid. Hatta kalau darahnya tidak mengalir sekalipun. Yang dibenarkan perempuan haid masuk, kalau tak mengalir darah, kalau dia melintah saja dalam masjid. Bukan duduk. Melintah dalam masjid. Melintah ni maknanya apa? Masuk pintu ni, keluar pintu lain. Itu baru melintah. Kalau masuk pintu ni, keluar pintu tu juga tak panggil melintah. Itu panggil melilau. Faham? Itu panggil melilau. Baik. Macam mana dengan hukum surau tadi? Kita patah balik. Surau, kalau di maksud tempat sembahyang ni adalah yang diwakafkan untuk apa? Sembahyang lima waktu dan juga untuk solat Jumaat dalam dia. Kalau kata ni jadi masjid lah. Tapi kalau untuk sembahyang lima waktu, kemudian pihak kerajaan letakkan kata yang di bawah sultan, kata kalau kita contoh surau tadi perlu digunakan untuk solat Jumaat disebabkan kerana masjid tidak boleh guna. Macam kampung kita kena pindah pergi ke surau. Jadi surau tu digunakan untuk solat Jumaat. Surau tu pula digunakan juga untuk sembahyang hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Tamam? Maka pada waktu tersebut, macam mana dengan keadaan tersebut? Adakah surau tadi akan berubah hukumnya seperti masjid? Ataupun dia akan kekal sebagai surau yang mana tidak boleh niat i'tikaf dalam dia? Dan ikut mazhab kita Syafi'i, dalam pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada sebahagian pandangan disebut oleh Imam Nawawi, al-musalla al-muttaqadhu lil'id wa ghairihi alladhi laysa bimasjidin la yahrumul al-muksu fihi 'ala al-junubi wal ha'idhi 'ala al-madhhabi wa fihi qat'ul jumhur. Musalla kalau kata
dijadikan tempat solat hari raya dan lain-lain tak dianggap masjid. Ini dalam pandangan yang disebut oleh Imam Nawawi, dan tidak haram baginya berjunub. Bagi wanita haid tidak boleh, tak ada masalah untuk masuk, dan ini pandangan mazhab. Dan pandangan ini dipegang oleh jumhur para alim ulama. Baik. Yang tu kepada masalah boleh masuk. Baik, masalah boleh buat solat tertutup masjid. Ada pandangan ulama yang mengatakan bahawa surau yang didirikan 5 waktu semayang dan dilakukan solat hari raya Aidilfitri dan Aidiladha, dan kemudian hatta sama ada dibuat Jumaat ataupun tidak, maka disunatkan untuk kita lakukan tahiyatul masjid. Hatta kalau kata tak dibuat pun solat Jumaat dalam dia. Yang penting sembahyang 5 waktu di situ. Sebahagian mengatakan dalam mazhab kita Syafi'i kata boleh didirikan solat tahiyatul masjid di dalam tempat tersebut. Cuma bezanya perempuan haid boleh masuk dalam tu. Perempuan haid boleh masuk dalam tu. Wayang apa ni junub boleh ada dalam, boleh masuk dalam tu. Dia macam hukum dewan tapi seakan-akan masjid. Boleh tunaikan solat tahiyatul masjid. Saya sebelum ni pernah sebut di sana, saya kata tak boleh, tak sebenarnya boleh. Boleh. Boleh untuk tunaikan solat tahiyatul masjid di dalam surau yang menepati ciri-ciri masjid. Yang menepati ciri-ciri masjid seperti yang kita sebutkan. Tapi kalau kata surau tadi tidak menepati ciri-ciri musalla yang kita sebut. Nah, walaupun ditunaikan solat 5 waktu dalam tu, tapi bukan macam surau di kampung. Hak yang ada imam patupi sembahyang 5 waktu di surau tadi. Kemudian kadang hari raya buat sembahyang hari raya di tempat tersebut. Tamam? Macam surau di RNR, macam surau di apa ni, orang panggil apa? Surau di sesi-sesi minyak. Macam surau di pejabat. Yang tu tak boleh lah buat tahiyatul masjid. Itu tak payahlah. Ini maksud kita ni surau di kampung yang 5 waktu sembahyang di situ. Boleh tak sembahyang tahiyatul masjid itu? Boleh sembahyang tahiyatul masjid. Baik. Boleh tak kalau perempuan haid masuk? Boleh perempuan haid masuk. Dia tak tukar jadi masjid. Sebab dia tetap juga jadi surau, musalla dengan niat asal. Cuma dia boleh niat tahiyatul masjid dengan masalah tersebut. Boleh faham ni? Ibu ayah semua. Faham ke tak faham ni? Yang duk berkelahi lah. Saya tahu ni duk berkelahi lah. duk bertembung di surau kata boleh sembahyang tahiyatul masjid ke tak? Boleh, boleh sembahyang. Tak ada masalah. Sembahyang. Tidak ada masalah dengan perkara tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.